Berikut hasil pertandingan Piala Kovo Cup 2024 Putri, hari Rabu 2 Oktober 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini statistik hasil pertandingan Kovo Cup 2024 Putri, hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Hasil pertandingan di grup B, Aran Maria Magata, kembali lagi menelan kekalahan, dan hari ini digasak IBK Altos dengan skor 1-3, lewat 4 set, 23-25, 18-25, 25-22, dan 15-25. Hasil pertandingan berikutnya masih di grup B. Penampilan Megawati hari ini kurang menyala, karena hanya mampu mencetak 14 poin, walaupun begitu Red Sparks berhasil menumbangkan Pink Speeders, dengan skor 3-2, pertandingan berjalan cukup ketat dengan 5 set, 25-17, 20-25, 23-25, 25-20, dan 15-11. Berikut daftar klasemen Piala Kovo Cup 2024 Putri. Di grup A, di peringkat pertama, GS Chaltes berhasil memastikan diri melaju ke semifinal dengan perolehan 4 poin. Peringkat kedua, Gimcheon Haipas dengan perolehan 2 poin. Di peringkat ketiga, Hyundai Hillstead dengan perolehan 2 poin. Dan di peringkat keempat, Gwangju Ai Peppers dengan perolehan 0 poin. Di grup B, peringkat pertama, Red Sparks berhasil memastikan diri melaju ke semifinal dengan perolehan 4 poin. Peringkat kedua, Hankook Pink Speeders dengan perolehan 2 poin. Di peringkat ketiga, IBK Altos dengan perolehan 2 poin. Dan di peringkat keempat, Aran Maria Magata dengan perolehan 0 poin. Berikut daftar top skor Piala Kovo Cup 2024 Putri. Di peringkat pertama, Gisele Silva dari GS Chaltes dengan raihan 72 poin. Peringkat kedua, Victoria dari IBK Altos dengan raihan 64 poin. Peringkat ketiga, Vanja Bukilic dari Red Sparks dengan raihan 63 poin. Selanjutnya jadwal Kovo Cup Putri 2024 pada hari Kamis, 3 Oktober 2024. Ada pertandingan di grup A, Gwangju Ai Peppers versus GS Chaltes digelar di Gimnasium Tongyeong pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat, live TVRI Sport, dan akan dilanjutkan pertandingan Hyundai Hillstead versus Gimcheon Haipas digelar di Gimnasium Tongyeong pada jam 14 waktu Indonesia Barat, live TVRI Sport, dan SBS Sport. Dan jadwal pertandingan Kovo Cup Putri 2024 berikutnya, pada hari Jumat, 4 Oktober 2024. Akan ada pertandingan di grup B, Red Sparks versus Aran Maria Magata, digelar di Gimnasium Tongyeong, pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat, live TVRI Sport, dan SBS Sport, dan dilanjutkan pertandingan IBK Altos versus Hankook Pink Speeders digelar di Gimnasium Tongyeong pada jam 17 waktu Indonesia Barat, live TVRI Sport, dan SBS Sport. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Voli Kovo Cup 2024.